halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamun al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin ila qawlihi hikayah. Adalah seorang laki-laki, adong carito, adalah seorang laki-laki terikat lidahnya. Mula alak najori do kunia terikat. Jabat kobet. Rado pe makuling na kobet. Berarti maksud nion ahamon kulu. Kulu kilu lidahnya. Sebelum lidah kilu. Ini ngiru kan? Paturus. Aiman. Sebelum ninya dilaun ngabisa be mangkuling be. Terikat lidahnya daripada berkata kalimat la ilaha illallah. Arana hidup kunna binta matan nas bima ya'ishu bihi. Mati halaki dengan apa yang dia sibukkan. Ima suli sibukkan diri nibaun membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi ceritaan kelanjutan ni kelebihan kalimat la ilaha illallah. Seorang lelaki terikat lidahnya tidak dapat berkata kalimat dan membaca kalimat la ilaha illallah tatkala hendak matinya, maka mendatangi akan dia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya, tiadakah ia sembahyang? Inda sembahyang langa bayon. Rona binta itu pet ko ijala kele na binta dung rona binta nga sumbayang lang on ni isi do na dia ni da munai panggili na binta ima mulagot mati ala ki isi do na pio i na pio alak alak na mara ilmu na pio malimi na pio imomi ima sedengan dengan ruam tu sia. Oh, dengar ruam tu imam muyui, dengar ruam tu malim muyui. Mati ho na iya medu pabutu-butui. Ngatar paturi ho ho mula mati ho. Natar kupini ho ho. Natar paridi ho ho. On ma. Natar ben kuho tu kuburi. Kunai tulung ini alap. Iba pi ngatar ben. Natar ben iba ayan iba itu kuburi. Anggu nabin na surdun ni alap mengginjang. Lek aku na dong kalap. Nga bisa sada-sada iba. Ima su na manguluan. Angkun mar masyarakat. Mula dong horjani alak adong ngodok na diba kehiba. So hindi pisibuk na ulang iba lupa tuhalak. Malo iba tuhalak, sumalo halak ito iba. Akun na sungunang gunan do. Saulak tu sa dun, saulak tu son. Saulak tu sa dun, saulak tu son. Kama tadi dutudan. So hindi iba tuhalak, so hindi iba kalak tu iba. Dung pak mangulo may duhoy. Ang gunung mati nga dong iba. Na? Kala. Jadi Roma na binta. Ipanggil mo na binta. Ijalakan mo alak na marilmo. Hindi jalakan ni alak na malo ahli sejarah, ahli bahasa Indonesia, ahli fisika. Hindi jalakan ni. Ano? Jalaki. Isi di taon na tamat purba ni namay. Ijalakan may alak na marilmo aga. Na marilmo agama. Ima kelebihan ni ilmu agamaon. Mangulo sampi sa ulapon turus los mate peya. Bupi na kinin pupu madabong. Insyaallah rodi mulak tubu-tubu na. Lik tubu-tubu ni kulasi. Saro-saro dia pe ada. Tiadakah akan dia sembahyang? Nga sembahyang langa bayon ning nabinta. Adung. Inda langa puasa ya ning nabinta. Kata mereka, bahkan sembahyang do gaya ya Rasulullah. Dan puasa juga dia ya Rasulullah. Kemudian sabdanya, adakah mendurhakai ia akan ibu? Nadurhaku lulang ia untuk mania. Rupana bayonai persumbayang do. Rupana bayonai na puasa do. Nabahatan do amal niya. Tai durhaku yaitu umat niya. On kebanyakan on iuji alak-alak namar ilmu do on. Iuji dohot orang tua biasona. Ima suawu adung dungatku. Ustaz Hasbi di Singapura. Jadi. Dung salusia. Esada di Mesir mulak maya au mak mulak do piau tu Mesir ni mangulu bilang amang upala lu julu es dua kuno mak sulak tanggung
ni pasikulan ni mamatungaw sa mulay mene sampi masalo si Esala. Natanggung dumain niya. Ulang biya mang, nga dong dungan ko. Gid ko ako nawide daw wa mang, ulang ko daw dobe. Hindo ma, kem aw daw ma ni. Iyelikiliki wa mat niya on. Homa, nin na doma. Homa, nin na ka? Ya roda bo homa, nin na. Biya tinanggi pikiran ni umat ni ba, iba be, pikiran ni ba doma. Berangkat ya, tahun to tahun, sampai 6 tahun, ngara lulus. Orang ini mana pistar na. Indara akhirnya mula kia. Semua ni yang gojabat indah si tujuh orang tua ni baik. Ah pinejama ngaman jadi. Ah pinejama ngaman jadi. Jadi on marupana indah tola durhako ima tu orang tua ni ba. Apakah dia si orang yang durhaka ning nabinta? Bahkan ya Rasulullah. Kemudian menyeru Nabi dengan ibunya. Supaya dia maafkan, suruh ia maaf daripadanya. Maka enggan ia, karena idukun nabinta tu manai idukut kamu si maafkunia. Nda jauh memaafkun naninya. Kan? Dia tidak mau memaafkannya. Karena mencabut ia akan mata ibunya. Maksudna, gara-gara nia, inda marni daumat nia. Kan? Maka menyeru Nabi dengan kayu api. Manguning Nabi minta, adabi buat kamu soban. Menyeru Nabi dengan kayu api, maka berkata ibunya, ya Rasulullah, api ini, apa ini? Adon na mengudon. Darah umat naik maafkan na. Anggulnya surah adon maafkan na. Adabi harap kamu soban. Ning Nabi minta sarudita. Alap soban. Eh, ah, pusing doon ya Rasulullah. Superlu soban. So, itu tuh anak moningnya. Aku hendak bakar akan anak engkau itu dengan api. Maka katanya, aku mengandung akan dia 9 bulan ya Rasulullah. Aku menyusuinya 2 tahun ya Rasulullah. Madung-dungan 2 tahun ya upah susu, 2 tahun ya upah godang ya sampai dewasa. Kemudian anggo songoni, anggo madung ipa susu hoya, ipa godang koya. Jika kasihan engkau akan dia, engkau maafkanlah daripadanya. Anggo soni anggo naibu duramu disia, madung maafkan mayaning nabinta. Maka memaafkan ia daripadanya, maka terlepaslah lidahnya dan berkatalah ia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berarti termasuk di antara penghambat husnul khotimah, mula purdurwa mutong inda tarucapkun ku la ilaha illallah di lidahmu, durhaku mahutu umahmu. Tianggu purdurwamu padina lausmati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, anggu sunguni mengidemohok ko di inanta. Nah, dohot diaman amanta. Dongkun na mangiduma, mangidumaap. Dompak adong maiduyei, surah setarpangan ya pangananmu. Dompak adong orang tuamu, ha, tabusi sanga aha kagiyot niya. Sujub ruwa niya. Susenyum niya. Jabat tarbengko orang tuamu senyum, pada saat itu sebenarnya Allah sedang tersenyum melihatmu. Kenapa? Karena ridhullah fi ridhul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Marahnya Allah ada pada marahnya kedua orang tua. Apabila orang tua kita sedang marah kepada kita, mula ngajub ruani orang tuamu diho, pada saat itu sebenarnya Allah juga sedang marah kepadamu. Pada saat itu Allah sedang muruk diho, ngajub ruani diho. Onlah. Ima Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kemarahannya, yaitu pada kemaksiatan hambanya. Madung, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan keriduannya pada ketaatan hambanya. Ingatlah bahwasanya, apabila engkau sedang melaksanakan ketaatan, mula sedang sumbayang iba, mula sedang mengaji iba, mula sedang markobas-kobas iba,
nalusgot kaya itong mga jian, at syogot bayang mga jimanyogot. Ah, usiap ko malindad ko, namar siyep-siyep iho sa muli na putanginan. Ingatlah bahwasanya, Allah telah menyembunyikan keriduannya pada ketaatan hambanya. Sedang diingat Allah, sedang job mayroon ni Allah Ta'ala terima. On mana simbunyian ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahadapin ni simbunyian Allah Ta'ala, Allah menyembunyikan kemarahannya pada kemaksiatan hambanya. Apabila sedang berbuat dosa hambanya ni, bupengasa nga mangwa, ngadung ilalaho mambutona, ngadung ilalaho mangidana, namanang kuhuna din na mocham. Tapi ingat, Allah menyembunyikan kemarahannya pada yaitu kedurhakaan hambanya. Ingat, bupengasa nga mambutona, tai ingat bahwasanya Allah sedang marah kepada kan mah. Jadi on manamar buat taaton, ulang lupai mon. Apabila likradu pinamang karjo on napade, berarti Allah sedang ridho dan sedang senang job ruani Allah Ta'ala tuhoy. Ima tutuhan dari mamangad, ulang lupa tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangai si sajo pe guru niba, kan? Sangai si sajo pe guru niba. Adung debatong, mula sikola na sadung mabandilam, ini enggak, debise. Nga memberi sobok, nga memberi bekas makhluk ni Allah Ta'ala. Ngadungi Allah dusudi adalah nakuasa sulang salah di akidahi, ulang salah di tauhid, dah ulang salah, ulang lupa mengembalionna adalah tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanggi ombaki nakinin, ombaki madana namanggal parawida, ro ombak nagoda, ombaki madai kida. Tersoni meta, sondi di tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memandang nadungon, memandang zat ni Allah Ta'ala adalah bagaikan kita memandang ombak. Ombak itu adalah air. Ombak itulah yang menghempaskan dan membalikkan parawi. Ombak ini pada air kita. Isi pada si jongjongan ini. Si jongjongan tai, adung tahun ini ada si jongjongan. Adung nina baharuan, si jongjongan disifat ni Allah Ta'ala. Kudrat. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mundi nak kira ni, manumpang itu zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Idongkun dari Allah nak adungi indah. Indah idongkun ni. Ngatul idongkun. Salah adung. Serupa di dua tukang. Adung bayo sifatlan. Tukang. Sifat maun. Tukangun adalah sifat niya. Itu kang iya ma sada masojid. Dun masojid na barana. Mundi ada keluar ni masojid ni. Mun sifat ni bayon tukang. Mun dia dua dong ni tukangon. Ha. Tukang de masujiti inda. Inda tukang masujiti, inda sifat lan masujiti inda. Aradia ha, sifat ni ada nak kini. Keluar sifat ni sifat lanon mar tukang. Keluar ni tukangon terbukti bahwasanya masiap sada masujid dengan bentuk yang sangat indah berarti betul-betul ya adong sifat mar tukang. Ha. Soni meita memahami hukum nina adungon ima di alamon dohut adung ni Allah Ta'ala adungmu adalah karena adung ni Allah Ta'ala karena diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya cerita nak kedua, dan telah menghikayatkan oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala bahwasanya seorang laki-laki wukuf di padang Arafah dan adalah pada tangannya 7 batu, maka berkata ia, sadabayo on tong musim haji, on musim haji te memasukkan 3 Zulqa'dah, bulan yang diharamkan, bulan yang disucikan Allah. 4 bulan na diharamkan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 nomor turut-turut sada Nabi sendiri. Seorang laki-laki dong sadabayo di padang Arafah. Ethiopia pitu batu. Igolomia pitu batu. Adung. Mangu maningnya. Alpetip jelo batu ina. Paninna. Tiup batu tanganmu. Ma'rifat kon. Bayangkun mesun batu dah. Ethiopia batuon. Mangu maningnya. Ya ayyatuhal ahjar.
ashhaduli anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ningi baca ya. Aham artini yakni hai sekalian batu. Oh batu nabi tu. Persaksian jolau dah. Tangin na dokunan batu ho masaksina. Bahwasanya aku bersaksi. Ibaca unia syahadat. Ibaca unia dua kalimat syahadat. Ima tu batu. Dung ibaca unia dua kalimat syahadat on. Ho masaksina ni. Au pekadang inang mulaki yang nun tudolok. Kiau tudolokan. Ibur sururai. Ubut me batu. Eh batu. Mersaksi au ison. Ison mau pasahat. Sadau dau ni tempaton. Ison mau pasahat dua kalimat syahadatku. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tempati menjadi saksi. Ngunun madasi sunnah kon. Setiap kampung naya ituju. Mulakeho maligin na maninggal. Ima tu alahangkai. Mulakeho maninggal. Maligin. Ulok ko maninggal ba? Mulakeho maligin na maninggal. Ima tu tarumbi. Mulakeho maligin na maninggal. Tu pagar gunung. Mulakeho maligin na maninggal. Tu banjar lancat. Jarang-jarang dutuk itu banjar lancat. Tiye. Oh no. Orang di daun-daun ni tempat ini ruamu. Isi masih suri bersumbayang sunat dor. Ini saja kampung ni tuju, sumbayang sunat tiba. Ah ada maksud ni, suman jadi saksi mai, bahasona iba adalah alak namar iman, nama ngucap kalimat la ilaha illallah. Ima ada maksud ni. On mapadilah ni kalimat la ilaha illallah. Jadi tiupi yang mabaduan, pendek cerita, merni pimaya, tarpodem maya dungi persaksionia nakintu batuan kalimat syahadat niya, tarpodem maya terjadi mahari kiamat. Ma terjadi ni dia hari kiamat. Wala ia dilan masude di pengadilan ni Allah Subhanahu wa taala. Terbukti bahasona diputuskan sian amal ni inda sadia masuk neraka do ia bae. Roma malaikat Zabania. Roma malaikat ni ada pe kita ulang mati cinta. Buat mengecek, tidak bisa. Sip, ni tiupi bibir nain, nau. Lu ke mengecek, ngatalah mengecek. Tidak bisa sun mengecek. Kita, siapa kau tu narakuan? Yoban mah tu narakuan. Pas lalu tu pintu narakoi, mai siapa tu nakoda? Igeser, igeser, ngatar geser. Kau buset tu pintu nasada nain. Indah dong, martu tu buset. Rupa na batu na pintui, pintu narakoi tutup sudah iben batunya. Roba tuniai menutupna akhirna ilaporkun mon tu Allah Subhanahu wa taala malapor mon mereka ton tu Allah Subhanahu wa taala sehingga oban kamu mayatu saruguni Allah arana batui mamar saksi bahasona ia termasuk alak na mengucap kalimat la ilaha illallah dohot au membege kalimat niai. Ubat ubegi kalimat niai, dia telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali aku dan Muhammad itu adalah utusanku ning Allah Taala. Akhirna yoban maya masuk tu bagasan ni surga. Yoban maya masuk tu bagasan ni surga. On ma padilah ni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi on adalah kelebihan ni kalimat la ilaha illallah. Alak nak membaca dua kalimat syahadat insyaallah ilan Allah Subhanahu wa taala alak nai na menjalaki kemenangan dunia dan menjalaki kemenangan akhirat. Perkataan Syekh As-Sanusi insyaallah on menangkan naro alaman 72. On menangkan di sini kisah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. Kadung. Anggobin na tepet demutuk. Ulu mu iben nanga masalah i. Adong deba atong inda tola ningia mangutuk ulu. Tina mutuk sendiri de. Ima da rasoida.
ima rasoy na so tartulisi. Sarubo na yung mulalak India mangechet, sundi lang India mangechet. Ano ko tuli doho? Nga de gani? Nga, tuli doho? Hana mangwa, nga. Aol. Ho, pisuni de kanang. Ho, tunbuaya. Ho, chumabaya kumaku. So, nila nga suru eh. Inda, ade. Rongon bagasan de. Rongon holongi. Ima namar zikiron pisuni de. Namar zikiron pisuni de. Nangga binazikir na inan sajo eh. Al-Qur'ani pelagun day. Al-Qur'ani pezikir day. Kan? Ima sudah rona ngon bagasan. Rona ngon baga? Ngon bagasan. Ima na iluaron, gambar ni na bagasan imay. Kan? Na iluaron, gambar ni na baga? Na bagasan imay. Jadi jamaah sekalian na dirahmati Allah, inda masalah. Memang adong bahat day idukunya ang gutun na lomo, malumaya na mga hajamahi. Iliuk-liuk ko niya mazikiri. Niya man itong ka. Ngayon ba ya? Nalung parjolo na sila guru-gurun tayo. Di masuro ba kayo? Astaghfirullah Rabbal baraya. Adong na yun. Adong Allahumma antasal. Allahumma antasalam wa minkasalam. Adong na yun. Adong. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama. Niya, isu deh bentuk-bentuk ni doa doa zikiri. Nga masalah hi. Iben kalai saru ni alai dut dialek ni alai dut rasa-rasa ni orang Jawa. Mulalak Jawa mongan ni useng. Oh, salatullah, salamullah. Niya kan? Ho nga iben ko sungguh ni. Imana sunu-sunu na ngatar salau na yaon. Munruay deh sude. Oh no. Munruay di sude. Sarupi do bang ido hi. Mang ido adong mulalak mandailing lain cara umutungod na. Mula di padang bolak lain museng. Mula di apkola lain museng. Mula di batakan pe lain museng. Ino. Ni ya mula batakan. Oh no. Inta tersalau ni. On adalah lahja. On adalah cara mangecet. Cara on nga tersalau nun. Nga masukun tu tajwid. Na marzikir nga martajwid tamantay na. Hindi martajwid eh. Ang gusto nito martajwid na nakaro mo. Ha? Hindi. Mula na marzikir adalah raso. Ra? Raso. So hindi masusunang dilalaho. So kung na mangelik day da, mangelik. Mula alakalak na marsulo, istighfar na, astaghfirullah. Astaghfirullah. Ini ya. Ginjak. Namang bayang pun sudah salah niya. Ha? Ini sih papayak na hindi kalimat ketika labzul jalalahi. Mamasang niya ni bay. Ini sih nasumbayang ipin. Usalli parul asri arba'a rakati ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ima suningi, ketika ibaca kalimat Allah, isima ibayangkun sumbayang asar dua wunning iba. Anggu ketika mengucap kalimat La ilaha illallah, Allah, Allah, naninay, hindi ingutku nakut sumbayang asar ko, ngasa sumbayang ni. Bope may baca usulli, usulli parul asri arba'a rakati ma'muman lillahi ta'ala nimmu. Adung, Allah nimmu, hindi ingutku nakut sumbayang asar ko, maka tidak sah solat. Kenapa? Karena niat itu mukutarinan bil fi'li. Niat ni sumbayangi bersamaan dengan perbuatan. Ini ama perbuatan mana pertama adalah takbiratul ihram. Allah na sumbayang asarmon hu akbar. Ini ama dihadirkan na yati-yati ketika labzul jalala sautikotikna. Angu ni jumhur ulama. Nidukun jumhur ulama pendapat kebanyakan ulama. Dianggu alak-alak tasawuf, ahli-ahli sufi, mangunin kalai samulai sian kali kali huruf alif a sampai tu huruf ro mesti diingat sumbayang ni bai na sumbayang aha ima sudi bai ni ya ni ya ni Allah Allah ma marung tak masalah sih Allah stop Allah adong deh
Aduh. Nahurang ilmu mai. Alak na parwaswas. Nahurang mai ilmu na. Hurang damos. Hurang da. Damos. Goyang bebinin na. Hurang kuat ditorong. Bulus tu ginjang songon batang na ikobet.koje. Ghosting. Ima. Aos ko ghosting na. Ima so marpalan-palan. Ima so sasautik dor itaung kap tutaso ima sifat 20. Namar palan-palan de ita buka-buka muko di manaon baru sam tekinai ita buka kitab sifat 20.